Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia, salam uno, dos, tres, hala Madrid. Okay, so official, semalam siap ada presentation. Macam biasa, Kylian Mbappe dengan berjersey nombor 9 dengan passion line ke apa orang panggil, sebiji mata macam CR7 lah kan. Alright, so official, Mbappe sah ke Real Madrid guys. Okay, so manis-manis mat, manis-manis sangat-sangat guys. Ha. So guys, sebelum tu, yang mana belum tekan button subscribe, capai 70,000 subscriber, itu 70k, 260,840 coin, 3,430 coin e-football coin percuma. Saya akan bagi percuma sepena untuk giveaway 70,000 subscriber. So yang penting, yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga guys. Ha. Okay, so untuk hari ni saya rasa, kalau boleh saya nak korang share, korang like, subscribe untuk video kali ni. Sebab kalau boleh saya nak viralkan. Sebab apa? Kalau korang tengok untuk thumbnail, yes, kita akan dapat coin lebih kurang dalam 1000 lah kan. Saya predict coin kita akan dapat lebih kurang dalam 1000 lah kan. Okay. So, sebelum tu, kalau awak tengok untuk mission, yes, untuk mission memang kita akan ada coin lah. So, kalau awak tengok sini, ini untuk mission, yes, 50 lah kan. Ha, dah dapat 150 coin lah. Alright, so yang ni saya just main event tour saja. Ha, saya tak main online, saya tak sentuh lagi ke sini. Kau tak ingat lah, sentuh ke belum lagi. Alright, so just main yang tu saja, yes, dapat 150 e-football coin percuma untuk hari ni je. Alright, so yang untuk saya predict 1000 tu macam mana nak dapat? Seperti yang korang sedia maklum. Okay, so dekat match ni, dekat tournament, hari tu Konami dah pernah buat lah kan. Okay, so kita ada untuk Euro, kita ada untuk Amerika lah kan. So lebih kurang satu Copa, satu untuk Euro lah kan. Okay, so sini dah viral. Orang kata yang paling tinggi lah untuk American Cup, yang paling tinggi adalah Argentina. Dia bukan ambil yang menang yang Copa tau. Dia macam kebetulan Argentina menang Copa. Lepas tu dia macam tengok lah user tu ramai yang ambil mana. So Konami akan detail lah kan. Okay, Konami akan check. So kalau tengok sini, tak silap saya untuk American Cup ni yang paling banyak user ambil iaitu daripada Argentina. So kalau macam saya salah, saya harap korang dapat betulkan. Okay, so korang just guna je Argentina. So lepas tu kita tekan next lah. Okay, so kalau awak tengok sini, start wish this team, you cannot change your team during the event. Okay, so saya untuk sini saya ambil Argentina lah. Alright guys, so kalau awak tengok sini, dia adalah detail-detail dia. So korang just main lah. Okay, so ni ada expired dia 21 jam lagi, 56 minit. Alright, so adalah kalau tengok sini, yang ni untuk dapat juga coin ni. Yang ni untuk VSII, dua-dua VSII. Saya pun tak main lagi, tak tahulah dapat lagi ke tidak lah kan, pasal lewat lah kan. Okay, so settle. Yang tu kita dah pilih untuk Argentina. So kalau masuk balik, kita dah set lah untuk Argentina. So yang ni kita kena setting. Yang ni macam kecoh sikit, sebab ada yang kata Spanyol kan. Okay, so Spanyol menang, tapi saya rasa bukan Spanyol eh. Okay, so kalau sini, tak silap saya, yang paling tertinggi dia punya jumlah adalah Perancis. Tak silap saya adalah Perancis. So kalau macam saya salah, tolong betulkan. Okay, so dekat sini, so saya pun akan pilih Perancis lah. Alright, so yang menang yang Euro hari tu memang Spanyol guys, tapi yang ni dipilih yang user paling banyak gunalah kan. Okay, so kalau ada salah, tolong betulkan untuk bahagian sini. Okay, so just korang just tekan saja. So insyaAllah kita akan dapat coin. Untuk next saya predict 1000 coin lah. So maybe 500 macam mana lah kan. Sebab dia kira lah kan berapa orang, lepas tu dia bahagi macam gitu lah kan. So itulah cara. Sebab kalau boleh saya nak semua orang dapat lah untuk coin percuma yang dikeluarkan oleh Konami guys. Okay, so seperti yang korang tahu, untuk event terbaru yang Konami keluarkan, okay, so kalau awak tengok sini, event terbaru adalah untuk Spanish League lah kan. Okay, so untuk Spanish League, dia hari tu Konami dah keluarkan English League. So untuk kali ni Konami keluarkan Spanish League, mengandungi player-player yang match rating pun nice juga. Tengok nominating saya tinggal 22 jam lagi guys. So nak kena setting, nak kena set player mana aku nak ambil, tak tahulah kan. Pening mat. Sekarang ni memang orang kata tengah pening sikit lah kan. Okay, so kalau awak tengok sini, inilah dia. Kita ada POTS Player of the Season. Yang ni daripada barisan Spanish League lah kan. Okay, so kalau awak tengok untuk bahagian sini, kita ada 3 player yang max rating capai 100. Alright, so untuk first kali, iaitu K Gunduan. Yang kedua Rudiger, itu rating 100 juga. Dan juga yang ketiga kita ada Savio. Okay, so kalau awak tengok situ, Savio yang tu rating 100. Okay, so untuk korang semua yang draw,
saya doakan supaya korang dapat yang rating 100 lah untuk dekat sini lah kan. Okey. So sini kita ada Badi Samuelino, Kubo, Sorlo, apa-apa gerak dulu. Okey. So David Soria, Inaki William, Nabil Ahmad Fakir Aspas kan. Budiman, Alvaro. So ramai sini lah. So anak Suarez pun ada. Tiba anak dia lah kan. Okey. So sini all the best. Saya doakan supaya korang draw. Untuk free draw tu terus dapat rating 100 lah kan. Okey. Saya try sikit lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi saya dah ada dah gunduan untuk... Gunduan banyak lah dia punya POT ni, Muhammad. Kan, saya ada yang untuk national kan. And then, kalau macam Rudiger lagi banyak feature. Sampai saya pun delete eh. Rudiger feature. Savio ni tak tahu ada tak belum. Rasa macam Savio ni tak... rasa tak ada lagi rasanya Savio ni. Tahu lah, tak ingat lagi. Alright. 6, 7. So, saya tak kisahlah. Saya harap dapat player yang saya tak ada lagi. Ha, tak kisahlah kan. Okay, all the best untuk korang semua. Saya harap korang dapat rating yang manis-manis antara 3. Ataupun kalau korang target feature lain pun tak ada masalah guys. Alright. Okay. Line biru. Keluarnya Liga Spanyol. Samuel Lino. Samuel Lino saya ada banyak dah korang namin. Kenapa Lino, Mat? Lino ni minat lah kan Samuel Lino. Tapi saya rasa Samuel Lino terlampau banyak ke. Ha. Yang ni rating saya tak tahu dah berapa. Samuel Lino lah untuk Konami bagi free dekat saya lah kan. Ha. So, Samuel Lino sekejap saya try check. Memang dah banyak dah dapat dia guys. Alright. So, English League dah keluar. Spanish League dah keluar. So, maybe orang target next French League ke ataupun Liga yang ada link lah. Okay, sekejap saya try check sikit ni. Samuel Lino banyak dah rasanya dia ni. Tekan untuk... Sekejap kita tekan filter. Lepas tu dia Brazil lah kan. Brazil lah member ni kan. So Amerika, Brazil. Okay. Sekejap kita ambil left back lah. Kita ambil left back. Okay sini. Filter position left back. Okay so Samuel Lino 1, Samuel Lino 2. Oh saya ada. Apa sahaja tadi dia tak masukkan sini. Kan baru dapat tadi kan. Awak tak keluar. Oh, yang tadi position lain ni. Oh, yang tadi lain ni. Okay, so kalau tengok tu, saya ada dua lah untuk POTW je kan. Okay, dia lainnya dengan Renan Lodi. Tapi tak tahu kenapa Brazil tak ambil Lino, Mat. Pasal Lino ni, kalau game dekat Atletico, Mat. Memang dia always score lah, Mat. Dia macam Munoz juga. Dia defend, tapi dia boleh score. Memang minat lah kan. Okay, jap. Tadi apa tadi? Tak ingat lah, Mat. So, order of sign. LMF. Patutlah, tak ada left back lah kan. Okay, left midfielder. Oh, gila, Mat. Sampai ke center forward terang gila dia ni, Mat. Okay. Alright. Okay, cantik. Dapat manis-manis lah untuk saya lah kan. Okay, so untuk first Samuel Lino. Alright. So, yang kedua ni, Mat. Aduh, yang kedua ni untuk nominating contract lah. Alright. So, kalau borak pasal nominating contract, sangat-sangat memeningkan untuk Farid Farhan. Sebab apa? Featured dekat sini, saya dah ada. Alright. So, kalau awak tengok sini, Kimmich pun saya dah ada banyak. Lepas tu Chaka pun saya dah ada untuk Arsenal. Lukaku, Lukaku memang saya buat-buat tak nampak lah. Pasal Lukaku saya dah ada dan untuk Virgil melakan. Okay, Lukaku saya tak akan ambil. Okay, Pepe. Pepe saya dah ada untuk Club Porto. Saya ada untuk FIFA World Cup Portugal. Saya ada feature yang Portugal baru dapat yang untuk kita beli kan pun ada juga. Dan kalau tengok sini kita ada Luis Suarez. Okay, Suarez Inter Miami saya dah ada. Suarez yang apa dah team warna biru ni saya tengok dulu. Alright. So, untuk Uruguay saya tak ada lagi. So, masih lagi mening. Memeningkan. Masih lagi pening. Memeningkan. Aku nak sebut pun pening lah kan. Okay. Korang rasa siapa yang berbaloi untuk saya nak ambil dekat sini lah kan. Agak-agak korang guys. Ha. Okay. So saya harap korang bantulah saya lah kan. Sebab saya pun tak tahulah nak ambil siapa. Sekejap saya try check sikit lah yang tadi lah kan. Okay. Sebab saya dah ada feature dia. Mana tahu korang ada ataupun korang tak guna. Bapak Farid saya ambil dia ni sedap lah Bapak Farid kan. Ha. So tulis dekat komen. Pasal saya pun tak tahu nak ambil siapa. Ada 22 jam saja lagi kan. Ha. Dia Konami ni dah macam pasang bom atom dah dekat aku lah kan. Saya nak kena... Set up masuk dia kan. Okay, so untuk apalah. Untuk first kali kita check lah. Okay, so untuk position center back. Lepas tu national Europe. Kita cari Portugal lah. Okay, Portugal. Yes. Alright, so untuk Portugal. So kalau awak tengok sini, yes betul. Pepe saya dah ada 3 lah. Saya ada version Pepe. First kali version Pepe untuk Porto 40 tahun. Yang ni FIFA World Cup. Yang ni FIFA World Cup 39. Ini 39 lagi guys. Okay, dia punya umur FIFA World Cup. Okay, yang ni yang terbaru lah. Yang ni yang terbaru iaitu feature yang kita ambil untuk pack Portugal guys. So, korang rasa berbaloi ke saya ambil Pepe? Even saya dah ada Pepe yang banyak macam ni guys. So, harap korang dapat tulis dekat komen. Saya pun pening lah guys.
Aduh, wah, saya pun pening. Okey, ini baru satu. Ini untuk Pepe. Baru, Mat. Ha, kita pergi tadi. Kita ada Joshua Kimmich lah kan. Okey. So, kita pergi sini. Alright. Jerman lah kan. Okey. So, Jerman. Position. Position pasal sikit. Pasal Kimmich kan banyak position dia lah kan. Ha, so, kita kena check lah. Alright. So, sort. Kita ambil position. Okey. So, untuk Kimmich. Alright. Yes, awak tengok situ. Kimmich POTW. Yes, right back. Saya dah ada. Dia punya logo ni macam lawa, Mat. Pasal logo, awak tengok kat kad tu. Logo yang bulat tu, dia ada macam, orang kata lilitan warna hitam. Nampak tak? Dia punya logo. Dia macam kelas sikit lah. Okay, so Kimmich POTW. Waduh. Kimmich featured untuk Bayern Munich pun ada. So, kenapa saya simpan yang ni? Sebabnya, awak tengok right wing forward dia, kita boleh adjust jadi terang, guys. Ha, itu saya simpan untuk Kimmich. Yang tu, guys. Alright, rating saya tak berapa. Lepas tu, Kimmich pun korang pernah bagikan dulu. Free lah, kan? Ha, yang untuk anime Blue Lock tu, guys. Ha, so, pun dah ada 3 dah, Mat. Dah ada 3 dah Kimmich saya. So, korang rasa berbaloi ke Farfaran ambil Kimmich yang tadi, guys? Ha, so, saya harap korang dapat tulis dekat komen. Rasa-rasa korang berbaloi ke tak untuk saya nak ambil Kimmich tadi, guys? Ha, alright. Yang tu untuk Kimmich lah. Okay. Seterusnya. Alang-alang tu saya nulis sikit lah. Okay. So, kita ada Belgium dekat sini. Lukaku dah ada dah. Lukaku tu Lukaku, guys. Ha. Lukaku dah ada dah. So, siapa lagi tadi dia ni? Alright. Betul. Kita ada daripada Arsuri lah. Okay. Kan. Arsenal. Arsenal. Google-google sikit. Yes. Ha. Cakap saya ada dia, Mat. Cakap saya ada limited lah. Yang ni version untuk Arsenal lah kan. Ha. Saya dah ada untuk cakap yang ni. Anchorman. So, yang tadi cakap national lah kan. Boleh jadi saya nak ambil yang tu. Alright. So, tak tahu lah, Mat. Kan, mesti ada yang komen lah. Apa susah ambil semua lah kan. So, itulah kan. Okay, so siapa lagi yang tadi? Pepeda, Kimmich, Caka, Lakaka, Blin dah ambil. Siapa lagi seorang tadi? Suarez. Okay, so kita tekan untuk sort. Sort pula dah. Tekan filter. Lepas tu, national. Okay, so kita pergi kepada South America and then Uruguay. Yang ni lagi memeningkan, sahabat. Okay, so kalau awak tengok sini, betul. Saya dah ada dua version. Suarez version Inter Miami. Dia hadir dengan gol poca, Mat. Sedap gol poca, Mat, kan? Pasal saya ada baca komen orang kata, Bang Farid, saya guna deep line forward. Macam saya guna Suarez yang Uruguay tu macam kurang sikit lah. Tak tahu lah pasal yang tu deep line forward. Yang ni gol poca, Mat. Ah, yang ni gol poca, guys. Okay, so yang ni Inter Miami. Alright, Piemonte. Yang ni tim lama dia lah. Yang ni pun gol poca juga, guys. So, yang terbaru tadi untuk Uruguay. Dan satu lagi, saya takut saya ambil Suarez Uruguay. Lepas tu hari Khamis esok, Konami keluarkan POTW. Ada Suarez Uruguay dan saya draw dan saya pun dapat. Yang tu lagi rasa macam kan, tolak sajalah 5 bintang lah kan. Okay, so saya harap bantu saya tulis dekat ruangan komen. Antara Lukaku tu tolak lah, antara 4 orang. Joshua Kimmich, Caka, Pepe dengan Suarez. Korang rasa Farfaran perlu untuk ambil siapa, Mat? 1, 2, 3, 4 ni. Korang rasa Farfaran ambil ni lah memang sangat-sangat berbaloi, guys. Pasal 5 bintang ada 3. 5 bintang ada 3, ada 2 lagi lah kan. Ha. Cumanya kitanya sipir lah kan. Alright. Itu je masalah dia. Sebenarnya boleh aja ambil 1, 2, 3 lah kan. Ha. Tapi itulah kan. Ha. Jimat sangat lah kan. Alright. Tulis dekat dalam komen siapa yang saya perlu ambil. Okay, so the best untuk korang semua yang draw. Supaya dapat mana-mana. Dan jangan lupa untuk pilih lah untuk team apa yang korang rasa pergi untuk yang tertinggi lah. Okay, so macam yang kita tengok tadi, Argentina saya pilih. Untuk satu lagi, saya masih confused antara Spanyol ataupun Perancis. Tapi saya rasa Perancis orang kata paling tinggi. Okay guys, itulah saja untuk video saya kali ini. Alright, thank you guys for watching my video. Thank you very much. Jumpa lagi next video, insyaAllah. Bersama saya, Farfaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Everyone. Jangan lupa untuk tekan button subscribe. 70,000 subscriber giveaway e-football coins in the house. Bye-bye. Assalamualaikum.